dukung Wowo dengan cara subscribe agar Wowo lebih semangat membuat video minggu depan. Halo teman-teman, ketemu lagi. Kali ini aku akan bercerita tentang pengalamanku waktu Wowo menemani Mama menjaga Bude di rumah sakit kemarin. Seperti biasa, sebelum nonton video ini, jangan lupa untuk like ya. Yuk ikutin kisahku. Aduh, seru nggak tuh? Ih, seru nggak nih? Pasti teh seru. Ma, Wowo mana ya? Kok belum siap-siap? Gone and they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheated? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a chill, but I'm empty. Buruan Wowo, nih Mama hampir selesai. Iya Ma, udah di dalam ini loh, asik main taktik tadi. Nah, akhirnya kita sudah sampai di rumah sakit. Papa, nanti mau jemput jam berapa? Besok Toma, kan Papa nanti lembur. Iya Pa, nggak apa-apa. Wowo, kamu temenin mamamu ya, jagain Budi. Baiklah Pa, siap. Ya udah Ma, Papa berangkat kerja dulu ya. Dadah semua, dadah. Ma, kenapa Bude dirawat di rumah sakit ini? Kan angker. Ya, karena dekat dengan rumah Bude, Wo. Kamu ini jangan nakut-nakutin Mama, ah. Iya, Ma. Bude di ruang yang mana ya, Ma? Sebentar, Mama baca dulu. Wah, itu Ma kamar Bude. Kasihan ya Ma, Bude sendirian karena Pakde juga harus kerja. Udah Wo, jangan mainan game terus ah. Ayo tidur. Aduh, jam berapa itu ya? Oh, kebelet pipis. Bangunin Mama enggak ya? Wowo, pipis sendiri aja. Halo, assalamualaikum, Mbak Nurse. Wowo mau tanya, aduh, toilet di mana ya, Mbak Nurse? Wah, Mbak Nursnya malah bobo. Kasihan ya, mungkin Mbak Nurs kecapean. Wowo cari sendiri aja lah toilet buat pengunjung. Aduh, di mana ya? Wah, itu ada nenek-nenek. Wowo tanya ah. Nek, gua mau tanya, toilet buat pengunjung di mana ya, Nek? Di sana. Oh, di sana. Makasih ya, Nek. Rumah sakit ini sepi pisan, katanya rumah sakit ini terkenal karena angkernya. Ih, serem. Mana sih toiletnya? Nek, sebelah mana Nek toiletnya? Di sana. Oh, di sana ya, Nek.
Kok jauh banget ya? Cari toilet pengunjung aja susah pisan kayak gini, eh. Wah, ini wo sampai mana? Hei, Nek, ini kan kebun, Nek, bukan toilet. Gimana sih? Aduh, kebelet nih wo. Aduh. Di sana. Nah, ini kayaknya benar. Kamar mandi. Wah, benar. Wah, makasih ya, Nek. Udah di sini aja, cepet banget neneknya. Iya, sama-sama. Ya udah, oh masuk dulu ya, Nek. Jangan ngintip. Wah, pintunya kayak di mall, buka sendiri. Kamar mandi kok kayak gini sih, aneh. Ini pintu kamar mandinya susah banget dibuka. Aduh. Padahal tulisannya silahkan masuk. Gimana sih? Nggak bener tulisannya. Wah, perasaan tadi posisinya nggak kayak gitu deh. Apa ya isinya? Oh, penasaran. Buka nggak ya? Buka nggak nih? Pasti teh buka atuh. Halo. Wah, mayatnya hidup, lari. Wah, nenek bohong. Itu bukan kamar mandi, tapi kamar mayat, Nek. Ada mayat yang bangun, Nek, di sana. Nek, nenek, loh. Kok bentuknya nenek jadi aneh? Nenek. Wah, pocong. Ternyata wowo tadi ditipu pocong. Ya Allah. Bude belum bisa pulang hari ini, wo. Nanti malam kamu nemenin Pak De jaga lagi ya. Waduh, kok wowo lagi sih, Mah? Wah, bakalan ada pocong rumah sakit bagian 2 nih, Mah. Aduh. Itulah ceritaku, teman-teman. Menjadi anak indigo itu nggak enak loh. Wowo sering ketemu makhluk-makhluk lain. Kalau bentuknya bagus teh, nggak apa-apa. Tapi biasanya bentuknya nggak bagus. Aduh, wowo teh takut dan kaget. Tapi ada senangnya juga loh. Wowo bisa ketemu cinta monyet wowo. Ahai, Raisa atuh. Dadah. Wah, alhamdulillah, semakin banyak aja yang kirim gambar ke Wowo loh. Terima kasih ya, gambar kalian teh bagus-bagus semuanya. Ayo, bagi yang belum kirim gambar, kirim ke email Wowo di bawah ini ya. Bagi yang sudah mengirim gambar, akan Wowo tampilkan di akhir video Wowo seperti ini. Jangan lupa pose yang cantik dan ganteng ya. Terus dukung Wowo dan teman-teman ya dengan cara subscribe, like, dan komen. Karena banyak cerita yang ingin Wowo sampaikan kepada kalian. Dan semuanya seru-seru. Dadah, terima kasih. Selamat sudah 1 juta subscriber.
Semoga kakakmu senantiasa sukses. Time to say goodbye you too.